Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel YouTube 7 Autosport. Hari ini kita akan mereview singkat saja barang baru masuk Porsche Cayman tahun 2013 kilometer 2000 ya teman-teman, antik, barang rare item, kilometer asli, bisa langsung dicekkan ke dealer Porsche ya teman-teman. Bisa dilihat dari LED proyektornya masih bening, tidak ada cacat. Untuk kisi-kisi radiator juga masih seperti baru. Fog lampnya sudah full LED. Untuk velgnya juga tidak ada minus cacat ya teman-teman, bisa langsung dilihat atau cek unit ya. Kondisi masih bersih semua, ban memakai Pirelli Zero dengan ukuran 235/35 ring 20. Bodi-bodi untuk sebelah kiri mulus, tidak ada cacat sama sekali. Untuk kacanya sendiri juga sudah menggunakan frameless. Door trimnya juga masih kencang, mulus, tidak ada cacat. Untuk interior juga sama, tidak ada cacat, berwarna merah. Masih kencang semua ya teman-teman, masih mulus. Mode berkendaranya ada Sport, Sport Plus untuk pengaturan skok, traction control untuk pembukaan spoiler belakang ya teman-teman. Ini untuk engine idling stop. Ketika di lampu merah otomatis mati sendiri, nanti bisa nyala sendiri ketika kita injak gas. Pengaturan AC sudah dual zone dari bagian sini, bagian tengah. Karpetnya masih ori ya teman-teman, ori Porsche. Keunikan satu lagi teman-teman, ini kalau kita kecepatan 100 di atas ini otomatis akan membuka. Cuma kita bisa langsung mode manual di bagian dalam ya teman-teman. Untuk lampunya sendiri sudah futuristik, sudah full LED dengan chrome di bagian tengah ini. Ciri khas Porsche banget ya teman-teman. Untuk dari lekukan bodinya juga bisa dilihat ciri khas Porsche. Ini platnya L, tangan pertama, asli Surabaya. Kenap mufflernya di tengah ya teman-teman. Mesinnya mid engine boxer. Lampunya sangat unik, futuristik. Untuk bodi-bodi sebelah kanan mulus tanpa cacat. Velg-velg juga masih mulus ya teman-teman, tidak ada cacat, beret. Untuk kaliper bisa dilihat masih kondisi seperti baru, like new banget. Ini kolong-kolong masih bersih, bawaan dari dealer. Ini untuk kisi-kisi mesinnya yang di bagian sini ya teman-teman. Nanti kita lihat bagian sebelah kanan, door trim juga masih kencang, masih mulus. Jok-jok untuk sebelah depan kanan, sisi driver masih mulus, tidak ada cacat atau pecah-pecah. Interiornya sangat menggoda ya teman-teman, berwarna merah. Untuk memory seatnya di bagian sini, untuk pengaturan maju mundur joknya. Untuk yang tipe ini sudah PDK ya teman-teman, PDK Porsche Double Kupplung. Ini untuk pengaturan jamnya bisa dilihat di bagian sini. Ini kilometernya bisa dilihat 2500 ya teman-teman, masih ori, bukan di setan. Bisa langsung dicek unit aja dealer Porsche. Ini untuk pengaturan lampu backlightingnya. Ini ketika kita mode Sport Plus, kita injak gas ya teman-teman. Ketika di mode Sport Plus, dia galak,
Thank you teman-teman yang telah menonton. See you next video. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube 700 Spot ke teman-teman kalian yang lagi cari mobil sport, premium, atau supercar kita punya. Ini untuk traction controlnya ya teman-teman, di bagian sini untuk traction controlnya. Untuk handbrake-nya di bagian sini. Oh iya, satu lagi teman-teman, ini speakernya sudah Bose ya teman-teman, jadi lebih bagus dari tipe yang Bomaster. Kulit-kulit masih kencang ya teman-teman, dari dashboard, setir masih kencang, tidak ada pecah-pecah. Yang minat bisa langsung lanjut japri, kita buka harga 1175 nego di tempat ya teman-teman. Kilometer antik hanya kalian bisa dapatkan di 700 Spot. Thank you teman-teman yang menonton. See you next video.